Halo semua, selamat datang lagi di channel Om Roblox. Hari ini gue bakal main game Bot Clash ya. Kira-kira game ini seru atau tidak? Apakah game ini mirip kayak game Weapon Fighting Simulator atau lebih mirip ke game Pet Simulator X ya? Oke, sebelum gue masuk ke gameplaynya, gue mau bilang buat teman-teman Roblox. Mungkin pas hari Lebaran gue bakal libur dulu buat upload videonya. Dan sampai 3 hari setelah Lebaran mungkin ya. Tapi kalau ada kesempatan buat record, mungkin gue bakal record ya. Tergantung kondisi juga ya. Kalau kondisinya rame, mungkin gue gak bakal record. Tapi kalau kondisinya bisa record, gue bakal record ya. Oke, kalau gitu gue mau fokus cari koin dulu, karena koin gue masih sedikit banget ya. Biasanya sih di game kayak gini tuh bakal ada gacha ya. Oke, bentar lagi mati ya. Gue suka banget suara attack robotnya ya. Oh, di sini ada teman Roblox gue, namanya itu Ram Fluffy ya. Tadi hi Om, gue balas dulu. Hai. Dia itu udah punya mount robot ya. Itu dapat dari mana ya? Entahlah ya. Oke, kalau gitu gue fokus cari koin dulu ya. Oke, di sini juga ada teman Roblox namanya itu Kiki ya. Kata dia, "Halo, Bang." Oke, gua sapa dulu ya. "Halo, Kiki." biasanya dia itu pakai akun Dava ya. Tumben pakai akun Kiki. dia itu teman Roblox dari ini ya, Pet Simulator X ya. Dulu tuh gue main Pet Simulator X, dan ya banyak juga teman-teman Roblox yang dari Pet Simulator X ya. Kata dia tuh akunku yang Dava kena scam sama temanku sendiri. DC ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, kalau gitu gue mau rejoin dulu ya. Oke, gue udah ngumpulin 2K koin ya. Dan sebelum gue gacha, gue pengen lihat dulu ya di map 1 ini ada apa aja, sambil cari koin juga ya. Oke. Oh, ini apa nih? Oke, belum bisa ya. Untuk buka ini tuh harus ngalahin boss di region 2 ya. Oke, kita serang ini dulu, lumayan koinnya. Oke, di sini buat collection ya. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja mungkin gacha dulu ya. Kira-kira gue bakal hoki atau tidak di gacha kali ini ya. Dapet yang uncommon ya. Oke, lumayan. Dapat common. Dapat uncommon lagi, lumayan. Common. Dapat yang rare. Oke, lumayan ya. Oke, dapat yang uncommon lagi, dan ini yang terakhir dapat dapat common ya. Oke, kalau gitu gua mau pakai dulu robot yang gua dapetin dari gacha tadi ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja base equip, dan robot yang gua pakai itu robot rare sama uncommon ya. Oke, kalau gitu gua mau ngeboss dulu, dan ini dia boss pertama gua dari map 1 ya. Oke, gua udah masuk ke dalam boss dungeon dari map 1 ini, dan langsung aja kita attack bossnya. Kira-kira gua bakal dapat hadiah atau reward apa setelah gua ngebunuh boss dungeon pertama ini ya. Dan ternyata bosnya juga bisa nyerang robot gua ya. Oke, untuk game Bot Clash ini menurut gue gamenya seru banget ya. Dan
game ini mirip kayak game Weapon Fighting Simulator ya. Jadi kalau kalian suka game Weapon Fighting Simulator, gue yakin kalian juga bakal suka game Bot Clash ini ya. Dan ini dia, bosnya sudah mati dan kira-kira gue bakal dapat apa nih? Oke, kalau gitu kita langsung aja buka. Dapat apa? Akhirnya gue dapat mount ya. Ternyata buat dapetin mount di game ini, gue harus ngebunuh bos map 1 dulu ya. Oke, kalau gitu gue mau buka map keduanya ya. Dan gue harus ngumpulin koinnya dulu sebanyak 3000 koin ya. Oke, gue udah ngumpulin koin sebanyak 3K. Yang artinya gue udah bisa buka map kedua ini ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja buka map keduanya. Ini dia, mantep ya. Oke, seperti biasa gue bakal cari koin dulu di map kedua ini. Dan nanti gue bakal gacha lagi untuk robot map kedua ya. Oke, kalau gitu gue mau gacha dulu. Dan gue udah ngumpulin koin sebanyak 20K. Nah, sebenarnya tadi itu gue udah gacha juga ya, cuman gue dapetnya kurang hoki ya, gue hanya dapet robot rare ya, sama uncommon ya. Mudah-mudahan di gacha kali ini gue dapet robot yang lebih bagus, paling tidak dapet epic ya. akhirnya gue dapet epic juga, lumayan ya. Oke, karena koin gue udah habis dan ini dia, gue dapat 2 epic dari gacha tadi ya. Oke, lumayan lah ya. Dan damage-nya itu sekitar 616 ya. Oke, karena gue udah dapat 2 robot epic, jadi gue mau langsung aja ngeboss di boss region map 2 ini ya. Oke, kita langsung aja klik dan langsung kita masuk ke dalam boss map 2 ini. Ini dia, boss region map 2 ya. Langsung aja kita attack. Dan ini dia untuk robot epicnya, dia itu ngeluarin api ya. Keren banget ya. Oke, dikit lagi bos map keduanya mati ya. Dan kira-kira gua bakal dapat apa dari bos map 2 ini? Langsung aja kita klik, dapat koin dan dapat apa itu? Entahlah ya. Oke, karena bosnya udah mati untuk bos map kedua, gue bakal langsung aja buka map ketiganya ya. Yang artinya gue harus cari koin dulu sebanyak 20K untuk buka map 3 ya. Oke, gue udah ngumpulin koin sebanyak 18K, yang artinya gue butuh 2K lagi untuk buka map ketiga ya. Dan di sini juga ada eventnya ternyata. Dan gue udah join dan di depan gue ada chest gede ya, atau giant chest ya.
Oke, okay, kalau gitu gue mau attack dulu, dan di sini juga ada teman-teman Roblox yang lagi pada ikut event ya. Oke, okay, bentar lagi eventnya selesai. Ini dia, akhirnya selesai juga ya. Dan damage yang gua hasilin sebanyak 156k ya. Termasuk kecil ya, karena gua masih noob ya. Oke, okay, karena gua udah punya koin sebanyak 30k lebih, yang artinya gua udah bisa buka map ketiga ya. Oke, okay, kalau gitu kita langsung aja buka map ketiga. Dan ini dia. Dan akhirnya gua udah buka map ketiga ya. Dan untuk mempersingkat waktu, gua bakal ngumpulin koin di map ketiga ini, dan gua bakal gacha di bot shop map ketiga ya. Oke, okay, gua udah ngumpulin koin sebanyak 158k, dan artinya gua bakal gacha di bot shop map 3 ya. Seperti biasa, untuk gacanya bakal gua percepat ya. Oke, okay, untuk gacha kali ini mungkin sampai di sini aja karena koinnya udah habis. Dan untuk gacha kali ini gua termasuk hoki ya, nggak nyangka banget kalau gua bakal dapat satu robot legendary ya. Ini dia robotnya, dan damage-nya itu sebesar 2,7k ya. Oke, okay, lumayan lah ya. Kalau gitu gua mau base equip dulu. Oke, okay, mungkin videonya sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman Roblox yang udah join di game Bot Clash ini ya. Walaupun gak gua sebutin satu persatu namanya ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada ya. Gua mohon maaf kalau ada kata-kata gua yang menyinggung perasaan kalian maupun komentar gua yang kurang mengenakan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di next video. Bye.